Setelah melakukan aksi pembegalan sepeda motor Sabtu pekan kemarin, 6 remaja di Palembang dibekuk polisi dari Polsek Sako. Peristiwa itu terjadi di Jalan Raya Barat, Sematang Borang. Komplotan remaja itu menghadang korban saat melintas menggunakan sepeda motor. Kemudian tersangka melukai korban menggunakan senjata tajam, lalu sepeda motor korban dibawa kabur tersangka, yang 5 orang masih berstatus pelajar. Jadi ada sekelompok anak-anak yang melakukan perbuatan kekerasan terhadap salah satu orang yang menjadi korban, kemudian juga membawa sepeda motor yang dimiliki oleh korban. Dan dalam waktu yang singkat, kami dari Polrestabes Palembang, khususnya Polsek Sako, telah mengungkap ada 6 pelaku di sini yang diinisial MR, MA, kemudian AJ, S, W, dan D. Ini seluruhnya adalah masih di bawah umur. Kalau proses hukumnya tentunya kita tetap memperhatikan terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Ya, kita akan melakukan proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kini para tersangka masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di tahanan Polsek Sako Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.